Kita akan saksikan satu bingkisan untuk mengakhiri Selamat Pagi Malaysia, iaitu bingkisan kita yang terakhir, iaitu Barisi Aiskrim. Dari tarian ke aiskrim pula. Dari tarian ke aiskrim. Jauh bezanya tu. Tapi kalau kita cerita tentang tarian, ada pelbagai variasi. Betul. Aiskrim pun ada variasinya. Itu bukan dia. Hanya kita kenal vanila, coklat, tak ada lagi dah. Strawberry. Tapi pelbagai lagi perisa yang boleh kita nikmati. Yeah. Dan kalau kita lihat aiskrim ini juga, banyak juga kajian tentang kita kata merawat beberapa penyakit. Contohnya kalau ulcer, boleh letakkan aiskrim vanila. Betul ke ni? Betul. Berkesan. Cubalah nanti. Muka. Susah nak percaya. Cuba. Susah nak percaya Is ni. Baik, kita saksikan sama-sama bingkisan variasi aiskrim. Silakan. Selamat pagi, Malaysia. Aiskrim sememangnya menjadi kegemaran semua. Rasa yang nyaman dan pelbagai perisa begitu membuka selera. Apatah lagi apabila melihat variasi perasa dan warna aiskrim yang menarik. Aiskrim bukan sahaja mampu menggembirakan kanak-kanak, malah orang dewasa. Mungkin masih ramai yang tidak tahu mengenai perbezaan aiskrim, gelato dan sorbet. Gelato dibuat dari susu, air, gula dan buah-buahan segar. Ketika diadun, susu tidak mengembang seperti krim. Alat pengadun diputar lebih lambat sehingga hanya sedikit gelembung udara terbentuk. Perbezaan bahan itu akan mempengaruhi hasil akhirnya. Gelato yang bertekstur halus dan padat berasal dari Itali. Ia tidak tahan lama seperti aiskrim biasa yang mampu tahan berbulan-bulan. Oleh sebab itu, ia perlu disajikan segar. Gelato berkualiti tinggi, mempunyai kandungan lemak hanya 1 hingga 3% sahaja serta mengenyangkan apabila dimakan. Manakala sorbet atau sorbetto adalah sejenis gelato yang dihasilkan tanpa susu mahupun krim. Sorbet hanya diperbuat dari buah dan air. Sorbet Itali teksturnya lebih halus berbanding sorbet biasa kerana kandungan buahnya lebih banyak berbanding air. Aiskrim pula dibuat dari krim. Selain krim, bahan utamanya adalah telur dan buah-buahan atau bahan perasa lain. Bahan-bahan itu diadun sehingga kembang agar udara masuk ke dalamnya. Kadar lemak aiskrim juga jauh lebih tinggi daripada gelato, iaitu antara 13 hingga 17%. Menikmati kelazatan aiskrim Ital Gelato yang terletak di lobi Hotel First World Genting Highlands sememangnya mengujakan, kerana apa yang unik tentang aiskrim gelato di sini adalah susu yang digunakan diimport terus daripada pembekal asli di Itali. Anda tidak akan menemui aiskrim ini di tempat lain kerana ia dibuat dan dijual di sini sahaja. Antara jenis aiskrim yang ada di sini ialah gelato dan sorbet selain yogurt. Pelbagai perisa menarik hasil ciptaan chef tempatan di sini. Bentuk, warna dan saiz yang menarik pasti menggamit peminat aiskrim mencuba keenakannya. Tambahan pula ia dibuat tanpa pewarna dan perasa tiruan kerana pengeluar mementingkan khasiat kesihatan. Menariknya, kon aiskrim turut mempunyai pelbagai perisa seperti red velvet, teh hijau dan cakul. Jadi, yang mana satu pilihan anda? Tepuk dada, tanya selera. Tanya selera, tengok poket. Kalau ada duit lebih, bolehlah beli yang lebih sedap ataupun yang lebih, kita kata lebih besar sikit lah kan. Aiskrim. Aiskrim sekarang ni, sorbet dalam berbagai warna pula dan berbagai perisa. Saya suka aiskrim durian. Aiskrim durian? Ada. Ada? Ada. Sedap. Ini kena cuba. Dengan Is ni susah nak percaya. Baik, itu dia. Jadi untuk anda, bolehlah kita cuba menikmati apa-apa juga perisa yang menjadi keutamaan ataupun kesukaan anda. Selamat pagi.